Bienvenidos a Teoría Gamer. Oke, kemarin di Dijen, Instagram Dijen Imigrasi kan tanggal 2 September nanti bakalan dibuka pendaftaran buat anak-anak muda Indonesia untuk bergabung sebagai WHP holder kan ke Australia. Oke, hari ini kita bakalan sharing apa aja sih persiapan kita sebelum kita ke Australia. Nah, sebelumnya 4 orang teman gue bakalan kenalin diri dulu. Nama saya Benz, saya dari Bogor. Dulu WHV angkatan 2013, cuman cabutnya 2014 karena pas dapat visa kayak ya santai dulu lah. Ya berarti dulu 2014 tuh. Ya enggak, tapi kan grant kita 2013. Ya. Zaman baru pertama kali apa gelombang kedua pas 1000, pas jadi 1000 kuotanya. Setahun ya. Oh gitu. Oh, gua belum gelombang pertama dong gue berarti. Lu tahun pertamanya, lu 100-100 tapi jadi 1000 kan? Gua apply 2012. Terus, nama siapa? Oh, namanya Felsi. Nama saya Felsi dari Bogor. Kita satu dari kota yang sama. Gue orang Bogor juga. Enggak sih, sebenarnya gue lahir di kota lain, lu jangan ngomong. Udah, gue dari Bogor aja. Nama gue Maydi. Gue di approve WHV tahun 2015 Februari, cuman baru berangkatnya November akhir 2015. Bapak? Halo masnya. Okay. Gue Rimba. PHV tahun berapa ya? 2018? Nah, 2017. Ah, baru 2017. Ya? Baru. Gak boleh gitu, gak boleh gitu, kita gak ada sendiri. Gua tahun... berapa ya kok? Oh, 15. Hah? Barangkan media. Awal ya? Tapi awal ya? Enggak, Agustus. Oh, really? 11 Agustus gua sampai di Sydney. Nah, kalian kota pertama didatangi di Australia apa? Sydney! Melbourne! Aduh, Melbourne! Rima, kenapa lu di Melbourne duluan? Karena niat gue ke Australia tuh pengen jadi barista bro, pengen belajar kopi. Terus yang gue tahu di Indo tuh mekanya kopi di Melbourne. Yaudah gue langsung belajar. Emang sih kopi Melbourne terkenal ya? Karena dulu kalau gak salah anak WHP ngomong di grup tuh. Siapa tuh? Gue mau ke sini tapi gue nyari kopi yang bagus di mana ya? Siapa tuh? Lu lah! Siapa tuh? Sebelum kalian nyampe di Australia itu, kalian ada persiapan apa nggak gitu, kayak skill atau apalah, duit ya, skill udah waktu itu barista kan. Gue kebetulan barista juga di Jakarta. Kasih ada apa sih? Gue resign, gue putusin pacar gue. Wow, persiapan curhat dong itu ya sih. Duit pinjam dikit lah mangko gue, dua abang gue, udah deh nyampe sini selesai. Gue emang latar belakangnya kuliah chef di Indonesia, cuman emang dari dulu pengen, udah tahu WHV dari dulu pengen banget balik ke Australia karena dulu pernah SD di Australia kan. Kebetulan dapat WHV, jadi kebetulan skill chef, jadi balik sini kerja chef juga. Anaknya Australia banget. Iya. Dia waktu kecil dia udah di sini, jadi ya udah. Seriously, man? Anggap rumah lah. Iya, Moit. Oi. Medi apa nih persiapannya? Apa ya, sama resign juga, terus paling karena resign kan dapat duit dari kantor juga. Sangon. Tapi nggak ada skill khusus sih. Iya, gue juga cuman ada. Lebih nyiapin mental, kayak kan kita nggak pernah tahu bakalan berapa lama. Oh, itu English mental. Kan? Jadi tips pertama sebelum datang untuk WHP yang kau soal itu adalah jangan kerja harus resign. Yang pertama sih mental ya. Kayaknya Inggris juga deh. Kayak gue sering nonton drama-drama. Tapi kan sebelum lu ini interview di imigrasi kan lu udah ada harus sudah bisa cantumin itu. Iya sih. Dulu IELTS-nya berapa kalian IELTS-nya? Ada IELTS, IELTS dulu TOEFL. Saya dulu pakai TOEFL, gua aja TOEFL IBT. Iya, enggak pakai belajar sampai 90. Enggak, gua enggak pakai sama sekali gitu-gituan. Gua enggak ditanya IELTS gua berapa. Iya, kuliah di Kanada. Gua enggak masukin IELTS. Tapi masukin. Enggak, gua enggak masuk. Nih. Oh, karena dulu sekolahnya gua enggak masukin IELTS, gua enggak punya S1, gua enggak bawa ijazah. Cuma tanya. Wah, gila. Kamu prof nih jangan mau ngapain ya. Bikin kopi pak. Kamu kuliah di mana? Di Kanada. Oh, berapa lama di Kanada? 4 tahun pak. Lucu dong ya, ya. Jadi nggak sama sekali baru komen nggak dan dia kok lucu dan terus ya udah gue dengerin ke kiri kanan gue di interview pakai bahasa Inggris gitu kan. Ini yang interview gue cuma nanya gitu, kamu kuliah di mana? Di Kanada. Berapa lama? 4 tahun. Oh ya udah, tabungan ada kan? Ada pak. Ya udah. Udah, SPR-nya keluar. Waktu itu di interview nggak pakai bahasa Inggris kok? Iya, gue juga nggak. Ngapain lo sekali? Kanan-kiri gue pakai bahasa Inggris, tanya. What are you gonna do in Canada? Australia. Australia. Tapi bedanya yang tahun ini kan,
antusias orang mau ikutan WHF kan udah lebih banyak ketimbang tahun-tahun kita dulu kan. Kalau sekarang aja nanti tanggal 2 September pas pendaftaran online ini buka, kayaknya pasti hitungan menit udah langsung full. Iya, dan feeling-feeling aku malah bisa jadi si servernya bisa langsung down. Langsung down. Jadi kan harus good luck ya untuk pas ketika hari itu untuk apply. Yang penting siap mental, bro. Tapi enak sekarang udah bisa tahun kedua, tahun ketiga. Iya, jaman itu kan kalau dapat visanya. Ya, dapet visanya. Kalau dapat visanya. Nah, waktu kalian berangkat, ingat nggak bawa duit berapa? Saya bawa $1,000. Gue juga banyak sih. Soalnya gue bawa 2,000 karena gue pikirannya sebulan nggak mau kerja tadinya, cuma kata seminggu bisa kerja sih. Sama gue. Tapi di, lu pasti banyak karena 2 bulan nggak kerja. Dipinjemin kartu kredit sama nyokap. Berarti nggak 500. Berarti nggak 1,000 juga. Nggak 500. Gak ada kartu kredit. Oh, iya, gue 500 tapi punya saudara. Wow, berarti paling banyak rimba. Lu paling mana? Gue bawa 2,000. Lu udah gue tawarin rumah gratis juga, dia gak mau. Gue bawa 1,000 cash. Kan gue pengen jadi barista. Iya, ceritanya. 1,000 nya di... Ah, di Sydney. Lebih banget kerjaan barista di Sydney. Gue 2,000 itu kan namanya cerita. Cerita. Iya, iya, benar. Tapi yang penting yang mau WAV siap mental. Siap mental. Jangan mau dibego-begoin. Gaji di bawah $20 jangan diambil. Kalau itu tes gimana? Kalau mepet gimana? Gimana sih? Kalau mepet terus udah mepet juga. Oh iya, kalau mepet ya buat sebulan dua bulan nggak apa-apa. Tapi jangan di bawah 20 ini yang tes apa cash? Cash apa tes? Pokoknya jangan. Jelasin dong apa bedanya, mereka tahu cash sama tes. Oh iya. Jadi kalau di Australia itu kalau kerjanya legal itu pakai pajak. Kalau WHV itu pajaknya dari $0 kita dipajakin 15% ya. Kalau zaman kita dulu sih enggak, kita bisa tax return. Sekarang udah berubah. Nah, kalau misalnya kalian mau uangnya utuh, cari kerja cash in hand. Tapi rata-rata cash in hand itu gajinya lebih kecil dan akan lebih mungkin dieksploitasi sama employer anda. Misalnya, oh tiba-tiba lu gak dibayar gaji sejam, dua jam. Karena lu gak bisa kasih bukti kalau mau ngelaporin ke government gitu. Dan karena juga lo gak bayar tax juga. Bayar tax juga. Dan misalnya lu liburan nih, liburan lu gak dapat hak cuti. Kalau kayak gue dulu, waktu WHV kerjanya full time gitu. Jadi gue liburan pergi ke Tasmania kemarin terus digaji juga, jadi enak gitu. Bener, jangan takut, gue juga makan nasi kan. Maksudnya? Jadi ya emang masalahnya banyak gitu ya, kayak takut-takut ya. Ngomong gitu. Okay. Oh, iya. Tapi cash juga ada yang di atas 20 sih, maksudnya kayak... Kalau hoki. Enggak, maksudnya kayak aku kan waktu WHV itu beneran gak punya employer sama sekali karena cleaner. Itu minimal 25-30 per hour sih, tapi hoki-hokian lah. Dan gak enaknya mungkin kalau yang cleaner kayak aku gitu, bahasanya kalau kayak gue, gak enaknya mungkin gak tetap. Maksudnya gak tetap seminggu tuh pasti berapa jam tuh gak tetap. Karena kan kalau cleaner bisa si casual, orang rumahnya ya. Iya, bisa orang rumahnya cancel atau segala macem. Dan waktu itu nyarinya pakai tasker dan belum terlalu banyak kompetitor. Sekarang udah baik banget ya kompetitornya. Berarti siapin skill sebelum berangkat juga penting. Bisa salah jadi tips dong. Bisa sih. Minimal rajin-rajin beresin kamar lah, kosan apa gitu. Karena kalau kita kosan kan bayangannya pasti kalau sekarang pasti udah ada loh ya. Karena udah ada grup WHP kan. Sini kerja ini. Berarti banyak choice lah buat gua mau siapin kayak gini aja nanti. Kalau Dino kayaknya bisa training barista. Oh, cek YouTube. Kalau di Indo training barista nggak penting, men. Nggak penting lu datang ke toko gue terus ngasih sertifikat barista, gue nggak peduli lu bisa apa nggak kerja sama gue, gitu aja gitu. Jadi yang penting pengalaman daripada sertifikat. Waktu bikin CV kalian ada ubah-ubah CV nggak, maksudnya bikin fake? Enggak, sama jujur orangnya. Enggak. Orang baik-baik aja. Paling semua kerjaan yang benernya gak dimasukin sih. Maksudnya kan gak mungkin ya ngasih office CV ke misalnya ke sandwich shop tulisannya sebelumnya apa? Kredit analis di bank A, kayak what the hell, ngapain apa gitu. Gak mungkin. Ya, jadi paling kayak auditor. Misalnya waktu kuliah kan pernah kerja, pernah ada kelas entrepreneurship terus pernah jualan sandwich atau apa. Itu yang dimasukin sih dengan nama PT yang waktu lagi kuliah gitu. Jadi kayak it's not bluffing tapi self-person. Improvisasi. Nah, yang gua tahu kan CV yang biasa kita lihat di Indonesia sama CV yang tersebar di Australia itu kan berbeda. Di sini kan 1-2 halaman bisa lah ya. Satu halaman enggak pakai cuma pakai foto lah ya, enggak pakai foto. Itu referensinya dari mana sebelumnya kalian? Kalau saya dulu kebetulan waktu habis dapat visa WHV, gua ngajuin diri ke buat magang di sebuah restoran di Singapura. Jadi gua kerja 3 bulan enggak dibayar.
Gue benar-benar. Tapi itu tips lo, kayak. Itu, tapi gue benar-benar dapat skill ya. Dapat pengalaman skill kerja di restoran fine dining itu salah satu, dia restorannya 50 yeah. best in the Asia gitu. Dan lu bisa taruh dan di CV lo kan. Gue taruh di CV gue dan itu model. pas nyampe Australia orang, wah kamu kerja di restoran ini ya, dia restoran terkenal loh. Jadi gue dapat kerjaan di kitchen tuh relatif mudah di Australia yes. Jadinya. Gue juga pernah magang nggak dibayar kok. Nah, yang jadi masalah sebelum WHV itu kan mereka harus memperhatikan show money. Berapa nilainya? $5,000 5.000 Australian dollar. Yeah. Kalian dapat duitnya dari mana? Dari itu uang abang gue. Dari Uwa. Minjem-minjem semua. Minjem ke Uwa. Minjem nyokap. Hampir sama kan minjem ke Uwa kan? Oh enggak dia. Lu gimana? Wah, beda. Beda sendiri sih. Yang banget tabungan dari Kanada juga. Oh, Kanada. Oh iya. Kalau gue fresh graduate. Jadi gue ngerat soalnya kita ada fresh graduate, jadi mesti minta ke yayasan Ayah Bunda atau ke UA. Tapi gue di Kanada kuli, men. Gue mekanik, bro. Kerja. Oh, kalau jadi mekanik lu bakal kaya, men. Oh iya. Nanti pada nanya gimana cara kemana ke WHV gitu. Lu yang jawabin ya. Gak ada WHV di Kanada. Gak ada, belum buka buat Indo. Belum ada. Nah, pas sampai di sini cari rumah, cari kerjaan gampang enggak? Kalau dulu gua kenapa gua ke Sydney? Karena dulu gua kenal sama orang temen co-surfing orang Sydney. Jadi dia bilang, "Eh, kalau ke Sydney di rumah gua aja." Jadi gua nebeng 3 minggu, kata malu sih. Iya, tapi gua juga gitu sih. 3 minggu lu nebeng enggak bayar. 3 minggu nebeng enggak bayar orang bule. Enggak dibayar. Enggak bayar. Emang enggak pernah dibayar. Jangan suka curhat ya. Tapi dia jadi family friend sekarang keluarganya itu. Okay. Kalau bisa pindah cari di city. Kalau lu versi gimana? Ada saudara sih di sini. Ada saudara di sini waktu itu. Jadi gua ya udah nebeng. Berapa lama? Sama sebulan. Anjir. Gua pikir dia bilangnya seminggu. Iya, seminggu, sebulan ya. Terus sampai hari kita diusir dari apartemen itu karena kan tinggal rame tuh. Enggak rame juga sih sebenarnya. Overcrowded ketahuan ya sama pihak gedung. Ya udah. Cari tempat lagi deh. Terpaksa deh. Ini di mana dulu? Kalau aku karena nggak ada siapapun di sini, jadi mikirnya kan, jadi mikirnya kan takutnya daerahnya nggak suka ya, jadi pasti mikir pengennya datang dulu ngelihat itu yang nawarin rumah, nawarin kamar, kamarnya kayak gimana, jadi nggak berani nyari dari Indo. Itu kayak 3 hari di hostel dulu, sekalian langsung inspect beberapa rumah yang lihat di mana-mana sih. Jadi abis itu pas sudah cocok baru langsung pindah. Kalau menurut aku ya lebih safe kayak gitu sih. Kalau misalnya sekarang juga grup Facebook itu juga membantu kan? Iya. Yang WHV itu. Kayak gitu emang udah bisa booking kamar duluan sebelum lu datang. Iya. Iya, tapi kadang-kadang kan mungkin ada beberapa orang yang nggak nyaman kan, nggak tahu aslinya gimana secara. Dan sekarang juga minimum stay 3 bulan di. Iya. Dan fotonya kan takutnya nggak sesuai sama apa yang beneran. Iya sih lebih. Kalau lu nggak perlu nanya, lu tinggal sama siapa pertama? Oh lu di Melbourne sama siapa? Oh gua di Melbourne dulu kayak di kandang. Satu rumah 20 orang. Waduh. Mahal ya? Sekamar berapa? Sekamar gua berapa? Kayaknya sekamar gua sendiri. Lu punya berempat ya? Enggak, kamar gua banyak. Kamar gua yang paling banyak 6 orang lah. Kamu tuh udah sempat main sebentar loh. Di apartemen di city. Gila, 20 orang. Di Footscray daerah. Footscray daerah. Itu apa maksudnya rumahnya, tapi berapa kamar tidur apa? 1 2 3 kamar tidur 20 orang. Astagfirullahalazim. Kayak gitu kalau mau murah. Enggak murah juga. Anjir, mahal ya? Mahal. Lu bayar berapa sih per minggunya dulu pas nyewa sendiri? Di mana? Di sini? Enggak, pas udah lu independen sendiri tinggalnya. Oh, waktu dulu gua masih kayak tinggal satu kamar berempat gitu. Gua bayar $120 satu minggu. Kalau gua dulu pas pindah dari teman gua di sunny room. $160 seminggu sendirian. Cuman yang di Mascot ya? Enggak, di Piermont. Tapi makin lama kan winter, jadi gua di balkoni kan kedinginan, gua pindah ke city. Sekamar berdua $175 lebih mahal tapi lebih nyaman. Ya, tapi akhirnya gua sekamar berdua di city $175 murah banget. $175 tahun 2014 kan. Iya, akhirnya gua juga pindah sekamar berdua sama teman gue sih. Lu berapa nih? Waktu dulu apa sekarang? Yang dulu yang pas awal-awal WHV. Oh, waktu WHV itu setahun itu gue pindah 6 kali atau 5 atau 6 kali, serius. Iya. Setiap 2 minggu setiap 2 bulan itu suka pindah, jadi beda-beda sih. Oke, terima kasih guys yang udah nonton. Jangan lupa di-subscribe, di-komen, di-like, di-share buat teman-teman kalian semua. Ini bukan subscribe. Bye.